Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya mancing di persawahan, bro. Di persawahan yang dulu pernah disetrumi, saya coba sekarang mungkin ada atau mungkin tidak ada. Nanti kalau saya nggak dapat jangan diketertawain ya, bro ya. Ini saya mencoba aja. Mudah-mudahan dapat. Mudah-mudahan dapat dan tahu bahwa di sini masih ada belutnya. Kita coba aja. Ayo, jalan. Nyari ke sana lah ya. Tali saya. Nah, kita coba, bro. Ini tempatnya rimbun banget. Tanaman rumputnya, padinya juga udah tinggi. Nah, itu cobaan nih. Coba ada enggak? Dibongkar sedikit enggak apa-apa. Biar kosong. Ada sel, coba jalan. Oh, kamu tarik terus masuk ke dalam ya, takut ya kalau ada. Ya, majulah. Spotnya kurang bagus, bro. Banyak rumput di galengannya. Ini harus dibabati, harusnya sebenarnya. Ini harus buka-buka ini. Sambil nyari. Wow. Tuh. Padinya udah tinggi-tinggi sih. Jadi susah. Ayo, mana lubangnya? Sarangnya mana? Mau ketemu, ketemu. Lubang belut, ayo ketemu. Tuh betul nih, kalau di setrumi ya gini akibatnya. Padahal nggak ada, bibit-bibitnya mati, bro. Makanya kalau nyari belut jangan suka di setrum. Segini jauh nggak ada lubang sama sekali. Mana lubangnya? Mana lubangnya? Padinya tambah tinggi ke sini. Makin lama makin nggak kelihatan ini jalannya. Padinya udah tinggi, rumputnya tinggi. Cocok, jos tempatnya. Tapi belutnya yang nggak ada.
Aduh, sampai jauh segini belum menemukan lubang sama sekali. Jangan-jangan ini pada imigrasi kemana ya pindahnya? Karena di sini sering disetrum. Kalau malam waktu dulu setruman. Aduh, nyampe ujung, tidak menemukan satupun. Ini malah ikan-ikan kecil banyak di sini. Mau masuk? Waduh, air ini masuk. Aduh, gimana ini? Naiknya gimana ini? Tar ini sendalku copot. Sal, ini sal, tarik sal. Ini dia ini. Awas. Aduh, ini lanjut kemana ini, bro? Ayo, tuh, saya dibantu anak saya, bro, ditemani tuh, sini, naik. Ini bawa pancingan. Nah, kita muter lagi. Tempatnya kurang bagus. Oh, ini tinggi pisan ini, malah nggak kelihatan jalannya nanti. Ah, kita jalan ke sana aja lah. Pojok tembok kok kayaknya, Pak. Ini lewat tembok kali, bro. Ya. Motor? Oh iya. Saya bawa motor, bro. Takut hilang. Jauh dari pengawasan. Coba di dekat-dekat sini aja. Kalau nggak ada ya kita sudahin aja lah. Kita nanti nyari yang bagus spotnya. Besok turun. Iya, ke sana bisa. Apa ke sini? Kering. Ini tempatnya kering. Nah. Mudah-mudahan dapat, bro, di sini ya. Masa dari tadi mana? Ini coba di lubang yang hitam-hitam sal. Yang ini. Kita ini coba ada enggak? Mana pancingnya satunya? Pinjem. Coba di sini. Ini ada. Coba di sini dulu. Ada lubangnya tapi nggak ada isinya ini kayaknya. Ah, ngaco ini namanya. Lubang bekas apa ini? Kok dapat ini tutup botol? Wah, mancing dapat tutup botol ini, bro. Tutup Pepsodent. Nih kayaknya tutup Pepsodent. Nah,
Coba tutup sepesoeh ngeselimutan Wapsoden dah. Wah kacau ini. Ada enggak? Enggak ada. Kosong. Berarti kosong. Pindah. Pindah lagi. Enggak apa-apa. Duh, repot bawa tas segala, bro. Coba ini. Tempatnya kepiting. Enggak ada. Pindah lagi. Ini coba ini. Dibuka, dibuka dikit ya. Pelan-pelan bukanya atau udah enggak? Hah? Ketarik. Ada. Wah, enggak ada kehidupan nih kayaknya. Udah pindah. Pindah aja. Slow eh. Enggak apa-apa, enggak ada. Ya, namanya mancing. Nah. Coba ini. Itu sah, coba itu sah. Pelan-pelan. Enggak ada. Yang banyak malah keong. Keong bro yang banyak. Ini keong ini juga enak sih dimakan ini. Ini banyak lubang-lubang kepiting. Tapi biasanya kalau belut, kalau padinya udah tinggi gini, dia bikin sarangnya ke tengah, tidak ke pinggir biasanya. Karena apa? Alasan dia biar nyaman di tengah. Nggak mungkin orang mau nyari di sana. Paling yang ke pinggir-pinggir ini, yang ini, yang kecil-kecil biasanya nyari makan sendiri. Itu bekas apa itu? Terus padinya tinggi-tinggi, udah tinggi. Mudah-mudahan dapat satu yang gede, yang luar binasa. Coba ini. Bismillah. Nah, ini belinya kecil kalau ada ini. Wah, bukan ini. Ketutup. Oh.
Astagfirullahaladzim. Malah ditendang saya, aduh. Ada lubangnya, tapi nggak ada isinya. Kan namanya ini ngacau. Ya kalau nggak ada ya dudain aja Sal. Itu tasnya taruh situ dulu ya. Nanti balik lagi aja, yang kering jalannya. Tapi bagus bro, sambil ngelihat. Nah, di sana itu pada main burung. Tuh, pada main burung. Itu anak saya yang nemenin. Ini kan liburan tuh, kesempatan. Kalau main ke tempat hiburan kan bayar. Di sini kan gratis tis, tanpa dibayar, tanpa dipungut biaya. Ini ada lubang, tapi ada lubangnya, banyak lubangnya nih. Pada puasa ini, pada puasa belum mulai ini, belutnya pada puasa ini ya. Belutnya mau puasa ya, jadi nggak mau dia makan. Tempatnya rimbun banget bro. Ada nggak? Gak ada. Duh, sampai gatel, badannya gatel. Coba dibuka, coba dibuka. Mungkin ada atau mungkin enggak ada. Ya. Rupanya lucu. Wah. Ditipu ini. Tempat keong ini, tempat ini. Ayo pulang, ayo udah ya, kalau pernah dicuci di sana ini saya udah tadi ini enggak ada. Akhirnya nyerah bro, saya bro nggak dapat bro. Suasananya bagus, enggak hujan, jadi enggak kedinginan, tapi gatel. Kalau anu cacingnya dibuang biar enggak bau, Sal. Masih ada? Yuk. Sambil pulang ini, sambil nyari. Cuci tangan itu gitu, Pak. Sebentar. Tetap air itu. Udah tadi.
ada kebakaran aku ya. Cuci tangan di mana, Sal? Cuci tangan di mana? Aduh bro, maaf. Hari ini saya tidak dapat hasil. Mudah-mudahan mancing berikutnya dapat hasil. Ini tempat sampah, buangan di mana-mana tuh. Aduh. Saya kira cukup sekian bro, tapi jangan diketawain ya, karena mancingnya nggak dapat. Tahu sendiri tadi muter-muter juga nggak dapat lubang. Lubang ada tapi nggak ada isinya, nggak ada belutnya. Oke, kita bertemu lain waktu dan tentunya beda posisi atau beda lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.